Halo Laksit. Halo Kak. Apa kabar nih Cit? Lagi sibuk nih kayaknya kuliah. Iya nih, apa lagi sibuk banyak tugas, tapi puji Tuhan kabarnya baik. Kak Sen, gimana nih kabarnya Kak? Waduh, ya sama lagi sibuk juga kuliah ya. Terus Iya. juga walaupun di pandemi kayak gini, badan tetap sehat dong. Puji Tuhan. Laksit, dalam rangka bulan keluarga ini, kita dari Komisi Remaja ditugaskan untuk membuat podcast nih. Podcastnya ini anak yang berkenan bagi Tuhan, temanya. Nah, menurut Laksit sendiri tuh anak yang berkenan bagi Tuhan itu seperti apa sih, Cip? Kalau menurut aku sendiri ya Kak, anak yang berkenan bagi Tuhan tuh pastinya mungkin ya bisa membantu orang tua gitu kan, bisa selalu ada juga buat orang tua, terus pastinya dekat sama Tuhan, kayak mungkin bisa kita realisasikan di kita mungkin sering berdoa, sering baca firman, sering baca renungan juga, terus pastinya berdampak nih buat lingkungan sekitar kita, jadi kayak jadi garam dan terang dunia gitu loh Kak, buat di sekitar kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah kalau itu kan tadi menurut aku nih, kalau tadi menurut Kasim gimana sih Kak? Kalau menurut aku, anak yang berkenan bagi Tuhan itu pertama pasti tentunya di dalam keluarga dulu dong, kita merealisasikannya, terutama dengan orang-orang rumah, baik orang tua, kakak, dan adik. Jadi kita dimulai dari situ dulu, baru kita melakukan hal baik di rumah, baru kita melakukannya keluar gitu. Kalau menurut aku yang berkenan bagi Tuhan tuh seperti itu. Jadi dimulai dari dalam keluarga, lalu ke lingkungan luar seperti itu. Oh, berarti kurang lebih sama lah ya, Kak. Nah, kan tadi kalau misalnya kita menjadi anak yang berkenan bagi Tuhan itu pasti ada tantangannya nggak sih, Kak? Aku sih kadang tuh ngerasa gitu kayak tantangan menjadi apa ya, menjadi anak yang berkenan bagi Tuhan tuh cukup berat ya, Kak. Apalagi kita sebagai remaja gitu, kayak mungkin dari lingkungan sekitar gitu, terus kayak banyak mungkin pengaruh-pengaruh tuh agak susah ya kalau memang kita nggak punya kontrol diri buat nahannya. Terus juga misalnya kayak hubungan sama Tuhan itu misalnya susah juga kalau misalnya konstan gitu ya. Misalnya apa ya, kayak berdoa ataupun membaca renungan tuh kadang suka susah gitu kan kalau konstan melakukan itu gitu. Nah kalau dari Kasem itu gimana Kak, kayak tantangan menjadi anak yang berkenan bagi Tuhan itu gimana? Tantangannya sih tentunya ini sih yang paling berat tuh pasti males ya. Kayak pasti tuh semua orang pasti juga sama sih, pasti merasakan hal males itu. Jadi contohnya kayak kita bangun pagi udah mau membaca renungan pagi, mau tahu kebawa ngantuk, tiduran lagi kan. Biasanya kan seperti itu gitu. Nah, ini pasti tuh semuanya merasakan seperti itu gitu loh. Tapi pasti juga ada yang kadang lupa juga gitu loh, kalau misalnya kelupaan tadinya udah dicatat-catat nih, mau besok pagi mau ini deh baca renungan, tahu-taunya kebablasan tidur juga ada kayak gitu. Itu sih Cie paling. Oke, nah Kak, kalau dari tantangan tadi nih yang tadi kita omongin, Kasem dulu deh, gak apa-apa deh, aku mau nanya nih Kasem, cara menyikapinya gimana sih Kak, kalau dari Kasem? Kalau dari aku sih menyikapinya, pertama pasti suka buat alarm gitu sih Cip. Jadi kayak misalnya sebelum beraktivitas, 2 jam sebelum beraktivitas tuh pasti aku udah bangun buat nyiapin waktu gitu untuk baca renungan atau dekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tuh mempunyai spare waktu sebelum kegiatan utama dilakukan. Sih sama sih, aku juga biasanya kalau misalnya bangun pagi sebelum ngapa-ngapain tuh baca Alkitab dulu, jadi biar memulainya tuh lebih semangat gitu kan ya. Terus komitmen nih Kak, komitmen yang mungkin Kak Sam ambil untuk kedepannya tuh gimana Kak, untuk menjadi anak yang berkenan pada Tuhan? Kalau komitmen sih pasti tentunya tetap melakukan hal-hal yang terbaik di dalam keluarga pertama itu, terus baru kedua ke lingkungan, terus juga pastinya tentunya tiap pagi setel alarm terus. Pasti itu emang walaupun sulit tapi diusahakan pasti bisa, karena kan berproses terus kita menjadi lebih baik gitu kan. Lalu mungkin walaupun hari pertama gagal, dicoba lagi hari berikutnya terus sampai kita benar-benar
benar-benar bisa teguh berkomitmen pada Tuhan. Iya sih, sama sih kayak komitmen tuh emang susah sih kadang dijalaninnya ya. Misalnya udah gak mau komitmen, terus di tengah-tengah jalan tuh kayak lupaan atau mungkin tiba-tiba males ya kan. Bener, tapi kayak bener. Ya udahlah gitu kan. Saya kayak kita coba lagi jalan lagi untuk menjalankan komitmen ini gitu sih Kak, palingan kalau dari aku. Oke. Terima kasih nih Laksit ya untuk waktunya untuk mau menemani aku di podcast hari ini. Terima kasih Laksit. Terima kasih juga Kak. Shalom. Bye-bye.